والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني أخواتي Bapak Ibu para hadirin hadirat as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat silaturahim, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan pemimpin tertinggi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Ikhwani, akhwati, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk bergabung dalam jamaah dakwah. Mereka yang berada dalam jamaah dakwah ini bukan manusia sembarangan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dakwah adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang pernah dijalankan dan diemban oleh orang yang sangat mulia, yaitu para nabi dan rasul. Kita sekarang berada pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan juga disebut bulan dakwah. Syahrul Tarbiyah wa Da'wah, bulan tarbiyah dan bulan dakwah. Di bulan ini kita melihat geliat dakwah di mana-mana melebihi di bulan-bulan lainnya. Dakwah dalam arti tablik umpamanya kita lihat di mana-mana, dari kuliah 7 menit ada pelaksanaan salat tarawih, ada lagi kuliah subuh, kemudian kajian-kajian lain. Tak terkecuali acara-acara di televisi, terlepas daripada apa motifnya, tapi kita lihat juga banyak program-program, acara-acara yang tampaknya sangat baik dan sangat positif. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, merupakan salah satu fenomena daripada geliat dakwah di bulan Ramadan. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwati hamba Allah rahimakumullah, substansi daripada dakwah adalah memperbanyak jumlah orang-orang yang saleh, memperbesar komunitas para salihin, memperluas gerak kebaikan, memperkecil wilayah orang-orang yang tidak baik, menyedikitkan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Ashrar atau Al-Fujjar, orang-orang yang memiliki perilaku yang tidak baik.
Ikhlas memang pekerjaan seperti ini ringan atau mudah. Namun dalam praktek di lapangan, pada faktanya memperbanyak usaha untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang saleh, menyedikitkan atau mengurangi jumlah orang-orang yang tidak saleh itu bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itulah, ikhwani akhwati, hamba Allah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat ini. Di dalam dakwah kita mengenal ada istilah kalimat tauhid dan tauhidul kalimat. Kalimat tauhid dan tauhidul kalimat. Kalimat tauhid, tauhid kalimat. Dua kata yang dibalik-balik. Kalimat tauhid, tauhid kalimat. Apa artinya? Yang pertama, kalimat tauhid atau kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah dasar kita dalam bekerja, dasar kita dalam beramal, dasar kita dalam berdakwah. Maksudnya adalah orientasi kita adalah kalimat tauhid dalam berdakwah. Orientasi kita adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Orientasi dakwah kita adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam beberapa ayat tentang makna ini. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini adalah jalan aku mengajak manusia kepada Allah. Kemudian dalam surat An-Nahl juga Allah jelaskan, "Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Prinsip ini harus kita pegang dengan baik agar kita tidak salah orientasi dalam berdakwah. Agar kita tidak salah tujuan dalam berdakwah. Dakwah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdakwah kepada individu tertentu. Kita tidak berdakwah kepada kelompok tertentu. Kita tidak berdakwah kepada golongan tertentu. Kita tidak berdakwah kepada orpol tertentu. Kita tidak berdakwah kepada ormas tertentu. Adapun jamaah dakwah, apapun namanya, apakah orpol atau ormas, itu bukan tujuan kita. Itu adalah sarana kita saja. Sarana kita dalam berdakwah. Supaya tidak tumbuh dalam diri kita sifat hizbiyah yang dicela oleh Al-Quran. Supaya tidak tumbuh dalam diri kita sifat fanatisme golongan, fanatisme kelompok, kultus individu dan lain-lain yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah kalimat tauhid, harus menjadi orientasi dakwah kita. Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna. Allah adalah tujuan kita, Rasul adalah teladan kita, Al-Quran adalah undang-undang kita, jihad fi sabilillah adalah jalan kita, mati di jalan Allah adalah cita-cita kita tertinggi. Dan itu semua tidak akan mungkin tercapai kalau kita salah dalam
berorientasi atau bertujuan dalam menjalankan dakwah ini. Kemudian yang kedua adalah tauhidul kalimat. Yang pertama kalimat tauhid, yang kedua tauhidul kalimat. Apa maknanya? Tauhid itu artinya menyatukan. Kalimat menyatukan kata. Apa yang dimaksud dengan menyatukan kata? Menyatukan kata artinya kita menyamakan tujuan, menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan orientasi. Ini adalah tauhidul kalimah. Organisasi boleh berbeda, tapi tujuan tetap sama. Kelompok boleh berbeda apapun namanya, tapi tujuan kita tetap sama. Tujuan adalah kalimat tauhid. Ini yang dimaksud dengan tauhid kalimat. Kita boleh saja berbeda pendapat dalam banyak hal, karena menyatukan pendapat itu merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi persepsi kita, tujuan kita, visi kita tetap harus sama. Dakwah kepada kalimat tauhid. Bapak dan Ibu, ikhwani akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua pilar penting yang harus kita pahami dengan baik dalam menjalankan aktivitas dakwah. Oleh karena itulah, untuk bisa menjalankan atau memahami prinsip ini, tampaknya tidak setiap orang dapat memahaminya, tidak setiap orang dapat menerimanya. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Banna dalam risalah pergerakan membagi manusia menjadi empat dalam bab dakwah, yang pilarnya adalah kalimat tauhid, kemudian yang kedua adalah tauhidul kalimat. Yang pertama kata beliau